kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan ini adalah berkat kerjasama antara Kodim 0715 Kendal bersama dengan Pak Kepala Desa, Pak Susanto, kemudian dari Polsek Patebon, dengan harapan dan tujuan agar supaya seluruh anak-anak di Kendal ini semuanya sudah divaksin. Target dari pemerintah daerah Kabupaten Kendal adalah pada bulan Januari ini seluruh anak-anak minimal sudah mendapatkan vaksin pertama maupun nanti vaksin kedua yang rencana pada tanggal sekitar 29 Januari. Demikian, terima kasih. Tumbuh dengan baik, terhindar dari serangan COVID-19. Harapan saya semoga di Patebon ini anak-anak sudah tervaksin semuanya. Saya sudah divaksin, vaksin aman bagi kita, tetap sehat, tetap semangat ya. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kendal dan Kodim 0715 yang sudah memberikan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun. Mudah-mudahan anak-anak kami selalu sehat dan bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Salam sehat.